bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar di Bandung, saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Seperti fatwa dia tentang jihad istishadiyah. Mohon hentikan ini karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Fatwa-fatwa yang Anda sampaikan itu justru membuat Islam ini semakin berkesan identik dengan aksi terorisme. Apapun ajaran Anda, apapun tafsir yang Anda pegang, tolong jangan giring kami kepada arah kebencian, caci maki, kekerasan yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain, termasuk menghalalkan darah orang lain atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Betul-betul ini akan menggiring umat kepada arah perpecahan dan pertikaian. Jangan kemudian atas nama tafsir-tafsir Anda sendiri, kemudian Anda memberikan anjuran-anjuran dan memberi penegas, legalisir terhadap umat untuk melakukan aksi-aksi bom bunuh diri seperti yang terjadi di Bandung hari ini. Mohon hentikan itu kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab.